Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini aku akan memberikan pembahasan tentang drakor. Ya, siapa sih yang gak tau drakor? Drama Korea ya. Sudah lama banget nih kita gak bahas tentang drama Korea. Oke, kali ini kita akan membahas 3 drama Korea nostalgia. So, gak usah lama-lama deh, langsung kita ke pembahasannya, oke? Ada Boys Before Flower atau yang kita sering dengar dengan BBF. Nah, BBF ini menjadi drama Korea ujung tombak kesuksesan dunia hiburan Korea yang diadaptasi dari manga Jepang Hana Yori Dango. Boys Before Flower ini sukses menarik penonton dengan alur ceritanya, guys. Nah, tidak hanya itu, serial ini juga dibintangi oleh artis peran populer dan berkarisma Korea Selatan seperti Lee Min Ho. Siapa sih yang nggak tahu Lee Min Ho ya kan? Nah, Lee Min Ho ini berperan sebagai Gu Junpyo dan Go Hyesun yang berperan sebagai Geum Jamdi. Nah, drama ini sangat mengingatkan saat kita zaman-zaman SD kan, guys. Nonton nostalgia banget pokoknya, apalagi soundtracknya yang mengingatkan kita dengan kegalauan zaman SD. Oke guys, yang kedua ada drama Korea yang berjudul Secret Garden nih. Gak kalah seru dengan drama Korea yang pertama ya tentunya. Nah, Secret Garden ini diperankan oleh 2 bintang Korea papan atas, yaitu Hyun Bin dan Ha Ji Won. Secret Garden juga berhasil nih guys menjadi serial lawas Korea yang banyak disukai karena ceritanya yang sangat menghibur. Nah, Secret Garden ini guys bercerita tentang kisah cinta CEO perusahaan yang arogan dan seorang perempuan tangguh yang berprofesi sebagai akrobat atau pemeran pengganti. Nah, kisah romantis mereka juga dibumbui oleh genre fantasi ketika jiwa keduanya yang tiba-tiba tertukar karena suatu hal. Secret Garden ini sangat nostalgia bagi saya karena ini tentunya drama Korea dengan cerita seru yang pernah saya tonton. Nah guys, yang terakhir ada drama Korea yang berjudul Dream High. Nah, Dream High ini bergenre mengenai drama musikal dan merupakan drama Korea lawas yang bertabur bintang K-pop tentunya. Nah, tidak hanya itu, Dream High juga dibintangi oleh aktor Kim So Hyun. Nah, siapa sih kalian yang gak tahu Kim So Hyun? Oke, selaras dengan judulnya, drama Korea ini bercerita tentang sekelompok murid di Kim High School of Art yang memiliki keinginan tinggi untuk meraih mimpinya di industri hiburan. Nah, kalau yang ini tuh bener-bener membuat nostalgia guys, dan sangat memorable banget nih guys buat saya, karena drama ini belajar banyak tentang bahasa Korea dan bahkan sering nyanyi Korea dan niru-niru adegan nih guys. Kocak banget gak sih? Nah, di drama Korea ini juga sungguh masa kecilku sangat bahagia guys. Nah, itulah guys 3 drama Korea paling nostalgia versi saya. Karena 3 hiburan drama Korea ini tentunya menemani dan memorable banget nih saat saya masih kecil. Nah, gimana nih? Ada yang udah tahu atau bahkan belum tahu sama sekali? Nah, kalian tentunya bisa cari tahu film ini di Google, guys. Oke, jika kalian suka dengan video-video kami, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Kami pamit dan see you next time and stay kukultus.